Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Strategik dengan topik analisis lingkungan internal. Dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, dalam hal ini kekuatan dan kelemahan perusahaan Terdapat dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi komponen variabel internal, dan yang kedua adalah evaluasi variabel internal. Pada tahap pertama, yaitu identifikasi variabel internal, kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan, seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan rantai nilai. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keunggulan bersaing. Di dalam pendekatan ini, Keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan, yang meliputi aktivitas pembentuk unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, aktivitas pembentuk nilai tambah, aktivitas penunjang utama, dan aktivitas tidak esensial. Kita juga mengenal adanya pendekatan lain yaitu pendekatan profit impact of marketing strategy atau biasa disingkat dengan PIMS. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return on investment. Atau biasa kita kenal dengan ROI, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan 7S, yaitu pendekatan penilaian, keunggulan, dan kelemahan perusahaan. Dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur S yang pertama, S yang kedua adalah strategi, S yang ketiga adalah staff yang keempat adalah manajemen style atau style dari gaya mani, dari gaya dari manajemen itu sendiri yang kelima adalah sistem dan prosedur yang keenam adalah skills dan yang ketujuh adalah share values atau kita bisa mengenalnya dengan budaya perusahaan Pemirsa, setelah kita tahu mengenai tahapan yang pertama, yaitu identifikasi variabel internal, maka kita akan laju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi variabel internal. Setelah variabel-variabel internal kita identifikasi, maka tahapan yang dapat kita lakukan adalah melakukan evaluasinya. Ada empat pendekatan yang biasa digunakan oleh manajemen yang mereka jadikan pedoman dalam melakukan evaluasi variabel internal. Yang pertama, manajemen akan membandingkan kelemahan dan kekurangan perusahaan dengan kinerja dan kompetensi mereka di masa lalu. Kinerja dan kompetensi perusahaan pada masa lalu dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah variabel itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kekuatan bagi perusahaan. Atau justru sebaliknya, variabel tersebut merupakan sebuah variabel yang masuk ke dalam kategori kelemahan perusahaan. Tentunya, pendekatan ini sangat erat dengan pengalaman-pengalaman manajerial dari manajemen itu, sehingga banyak yang mengatakan bahwa pendekatan ini dinilai sebagai pendekatan yang subjektif. Meskipun dianggap sebagai pendekatan subjektif, namun karena mudah dalam menggunakannya, maka pendekatan ini sering dipakai oleh manajemen dalam mengevaluasi variabel internal. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan evolusi produk, sedangkan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan perbandingan dengan pesaing. Mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan juga dapat dilakukan oleh manajemen dengan membandingkannya secara relatif dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaingnya, khususnya pesaing pokok mereka. Pendekatan ini biasanya lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan perusahaan karena manajemen. Dengan berbasiskan pengalamannya saja akan sangat sulit untuk mengenali kelemahan dari perusahaannya. Selanjutnya adalah pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan faktor kunci keberhasilan industri. Pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan perbandingan dengan pesaing, hanya saja kekuatan dan kelemahan perusahaan tidak lagi dibandingkan dengan kekuatan dan kelemahan pesaing pokok namun dibandingkan dengan kekuatan dan kelemahan industri secara keseluruhan. Setelah kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat diketahui oleh manajemen melalui pendekatan-pendekatan yang telah saya jelaskan tadi, maka manajemen dapat melakukan kuantifisir kekuatan dan kelemahan perusahaan ke dalam angka-angka yang signifikan sehingga manajemen dapat membandingkannya. Proses kuantifisir ini akan menghasilkan yang disebut dengan matriks profil perusahaan. Dalam menyusun matriks profil perusahaan, kita mengenal beberapa langkah, yaitu pertama, seperti langkah evaluasi tadi yaitu kita melakukan identifikasi variabel internal sebagai penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan pendekatan pengetekan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian manajemen memberikan bobot dari masing variabel-variabel internal itu mulai dari angka 0 yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak penting Sampai dengan satu yang menyatakan bahwa variabel itu merupakan variabel yang terpenting. Selanjutnya, setelah variabel itu diberi bobot, maka kita akan manajemen akan memberikan nilai atau rating tingkat kepentingan dari masing-masing vari, variabel dengan jarak dan nilai yang tentunya harus konsisten satu sama lain. Nilai rating maupun bobot tersebut kemudian akan dikalikan dan dijumlahkan, sehingga dapat diperoleh nilai total yang menentukan atau menyatakan kuantifisir dari analisa lingkungan internal perusahaan yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisa dari faktor internal tersebut yang kemudian di, dialirkan kepada sebuah metode metode yang biasa digunakan oleh manajemen dalam melakukan analisa ada dua metode analisa yang biasa digunakan oleh manajemen dalam menentukan strategi bisnis perusahaan pertama adalah analisa tools kita tentunya tidak asing lagi dengan analisa ini bukan yaitu analisa threat opportunity weakness, dan strength. Mungkin dulu kita mengenalnya dengan nama analisa SWOT. Namun dengan pertimbangan bahwa ancaman atau threat dan peluang bisnis atau opportunity yang datang dari lingkungan bisnis itu merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, maka kemudian orang mengenalnya analisa ini menjadi analisa TOWS. Metode analisa ini lahir di tahun 1963 ketika McKinsey pada saat itu menyelenggarakan simposium tentang bisnis policy di Harvard Business School. Analisa ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Heinz Wilhrig pada tahun 1982 dalam artikelnya di jurnal yang berjudul Long Range Planning Volume 15. Analisa TOWS adalah suatu proses melakukan penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya secara self assessment sebagai dasar dalam menentukan strategi perusahaan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, matriks TOWS terdiri dari 8 sel yaitu threat di mana di dalam sel ini kita memasukkan semua ancaman yang sedang atau mungkin terjadi di lingkungan eksternal yang memiliki dampak manajerial terhadap bisnis perusahaan. Sel yang kedua adalah opportunity di mana di dalam sel ini kita akan memasukkan semua peluang yang sedang dan mungkin terjadi yang memiliki dampak manajerial terhadap bisnis perusahaan kita. Kemudian sel weakness di dalam sel ini kita akan memasukkan semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki perusahaan di, kemudian di cell strength kita akan memasukkan seluruh kelebihan yang dimiliki perusahaan. Dari gabungan keempat sel tersebut akan menghasilkan kombinasi-kombinasi strategi. Yang pertama kombinasi strategi WT yaitu suatu strategi yang mungkin dijalankan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor weakness dan threat. Strategi yang kedua adalah strategi WO, masih di dalam sel di matrix TOWS. Strategi ini adalah strategi yang mungkin dijalankan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor weakness dan opportunity. Kemudian strategi ST, yaitu strategi yang mungkin dijalankan perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor strength dan threat. Dan yang terakhir, atau sel yang terakhir, yaitu strategi SO, yang merupakan strategi yang mungkin dijalankan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor strength dan opportunity. Pemirsa, lalu bagaimanakah cara menyusun matrik TOS? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan menginventori kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta membandingkannya dengan pesaing kita. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ini. Yang kedua adalah mendeteksi lingkungan bisnis makro dan mikro, baik itu industri maupun pesaing, yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Baik yang terjadi saat ini maupun yang akan datang, metode-metode yang digunakan biasanya berupa metode PES (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi) atau Five Force Porter. Langkah yang ketiga adalah kita merumuskan pilihan strategi yang mungkin diimplementasikan berdasarkan strength, weakness, opportunity, dan threat yang telah kita susun sebelumnya sehingga terbentuk beberapa alternatif yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Langkah terakhir, tentu saja manajemen tinggal memilih strategi bisnis apa yang akan diambil berdasarkan matriks tersebut. Kesederhanaan dan kemudahan penggunaan dari matriks analisis ini merupakan sebuah kelebihan yang dia miliki. Namun di sisi lain Kemudahan tersebut memungkinkan munculnya daftar kelebihan dan kekurangan perusahaan yang panjang dan tidak fokus serta tidak luput dari penilaian subjektif dari manajemen yang menyusunnya. Selain matriks TOWS, ada alat atau metode analisa lain yang juga dikenal oleh perusahaan dalam menganalisa, yaitu matriks pertumbuhan pangsa pasar atau biasa disingkat dengan MP3. MP3 pertama kali dikenalkan oleh Boston Consulting Group atau BCG pada tahun 1960-an dan mulai diuraikan secara eksplisit oleh Bruce dan Henderson di tahun 1970 yang digambarkan olehnya dalam dua sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar serta empat sel dengan simbolnya masing-masing yaitu question mark, star, kesko, dan pet. MP3 ini kemudian karena pertama kali diperkenalkan oleh BCG Consulting, kemudian sampai saat ini kita kenal sebagai Matrix BCG. Esensi dari MP3 ini terletak pada usahanya untuk mengetahui potensi pasar perusahaan berdasarkan portofolio bisnis yang dia miliki. Sekali lagi perlu kita camkan bahwa MP3 tidak melihat perusahaan sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi mengagregasi, mendisagregasi mereka menjadi beberapa unit usaha strategik. MP3 sendiri memiliki dua sumbu utama sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan pasar atau menjelaskan variabel eksternal, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh masing-masing unit usaha strategis perusahaan. Masing-masing sumbu tersebut kemudian dibagi ke dalam dua kelompok, tinggi dan rendah, sehingga membentuk empat sel. Tingginya pertumbuhan pasar mengisyaratkan. Perlunya peningkatan investasi, yang berarti perusahaan tersebut perlu mengalami peningkatan aliran kas keluar, sedangkan besarnya pangsa pasar berbanding lurus dengan besarnya aliran kas masuk bagi perusahaan tersebut. Pemirsa, masing-masing sel dari MP3 tersebut memiliki uh, makna yang berbeda-beda. Sel dari matriks yang pertama adalah tanda tanya atau question mark, yaitu merupakan suatu sel tempat meletakkan unit usaha strategik yang memiliki peluang pangsa pasar besar. Namun, unit usaha tersebut belum dapat mengeksploitasi peluang tersebut, sehingga pangsa pasar yang ia kuasai relatif masih kecil. Sel yang kedua adalah STAR, merupakan sel yang meletakkan unit usaha yang memiliki peluang bisnis tinggi namun bangsa pasar mereka masih eh, bangsa pasar mereka sudah tumbuh besar dan sama dan bisa dikatakan menguasai atau mendominasi bangsa pasar yang ada sel yang ketiga adalah rupiah atau biasa juga orang menyebutnya dolar atau juga bisa disebut dengan cashco merupakan sel yang meletakkan unit usaha yang mampu menguasai bangsa pasar besar namun beroperasi pada pasar yang bisa dikatakan sudah lelah atau tidak tumbuh Sedangkan sel yang terakhir adalah sel tanda silang, atau ada yang menyebutnya sebagai sel dog, sebagai unit atau sel yang dapat meletakkan unit usaha yang terletak di dalam pasar yang bisa dikatakan sudah tidak menjanjikan lagi, dan pangsa pasar mereka pun juga kecil. Unit usaha yang masuk ke dalam sel ini biasanya memiliki peluang bisnis kecil dan mem menguasai sedikit pangsa pasar. masing-masing sel itu selain menggambarkan posisi dari unit usaha strategik perusahaan juga menggambarkan adanya kemungkinan strategi-strategi bisnis yang berbeda. sebagai contoh, sel pada tanda tanya itu kemungkinan perusahaan akan mengimplementas mengimplementasikan strategi pertumbuhan untuk unit-unit usaha mereka yang berada pada sel tanda tanya. Strategi akuisisi horizontal juga bisa dilakukan perusahaan pada unit-unit bisnis yang berada pada sel ini. Jika unit strategis tersebut tidak sehat, maka biasanya manajemen akan melakukan proses penyehatan terlebih dahulu sebelum menerapkan strategi pertumbuhan. Pada sel star, diharapkan perusahaan itu menerapkan strategi untuk berusaha mempertahankan pangsa pasar yang telah me mereka miliki, karena biasanya unit usaha yang berasal berada pada sell star memiliki pangsa pasar yang sudah cukup besar. Biasanya perusahaan memberikan kebijakan berupa potongan harga, peningkatan kualitas barang, peningkatan efisiensi, dan perluasan wilayah sebagai upaya untuk mempertahankan pangsa pasar. Selain strategi untuk mempertahankan pangsa pasar, strategi pengembangan pasar juga dimungkinkan untuk diterapkan pada sel ini. Namun diharapkan strategi ini tidak merebut pasar yang telah dikuasai oleh pesaing karena tentunya akan memerlukan biaya investasi yang besar. Pada sel rupiah atau dolar atau skesko, strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah mempertahankan dominasi pasar dan aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan, kebijakan yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan strategi ini adalah price leadership dan mempertahankan kualitas barang. Di sel yang terakhir, yaitu sel tanda silang atau dog, strategi yang biasa dipilih oleh perusahaan untuk unit-unit strategi yang masuk di dalam sel ini adalah keluar dari pasar. Strategi panen sebenarnya juga tetap dapat dilakukan untuk unit-unit strategis yang masuk dalam sel ini. Namun perlu kita perhatikan bahwa e, investasi yang dilakukan haruslah seminimal mungkin karena bagaimanapun unit usaha strategis yang masuk dalam sel ini sudah tidak lagi menghasilkan kas masuk. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.